Shirley Koanda, istri Benny Laos dinyatakan selamat dari kebakaran speedboat di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Speedboat yang terbakar digunakan Benny Laos untuk melakukan kampanye sebagai calon gubernur Maluku Utara. Kapal cepat yang ditumpangi meledak dan terbakar pada pukul 14.05 WIB, Sabtu, 12 Oktober 2024. Tim dokter menyatakan calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Benny Laos meninggal dunia. Direktur RSUD Bobong, Cecilia Octavia Mbotengu mengatakan Benny Laos meninggal dunia pukul 17.20 WIB. Sebelum tragedi kebakaran speedboat, sang istri sempat memposting pesan pilu Benny Laos. Sehari sebelumnya Benny Laos tetap memaksakan untuk bertemu warga. Sedangkan Shirley Koanda bersama tim memilih untuk menunggu di speedboat. Tuhan jaga dia Benny Laos. Ketika saya pun sudah lelah, dan memilih istirahat di kapal. Si Hubi memilih untuk tetap turun, untuk baku dapa, lihat langsung dan mendengar apa kebutuhan teman-teman di pulau. Kata Hubi, saya harus turun, mereka sudah tunggu, saya harus lihat langsung kondisi mereka di pulau, tulis Shirley di Instagramnya. Kapolres Taliabu AKBP Totok Handoyo menerangkan sebenarnya pihaknya sudah memperingatkan rombongan Benny Laos. Pasalnya saat bersandar di Pelabuhan Bobohan, speedboat tersebut sedang mengisi bahan bakar. Namun saat sedang mengisi bahan bakar, mesin speedboat dalam keadaan menyala. Dirinya menduga rombongan Benny Laos berada dalam speedboat karena berteduh. Benar saja, 5 menit Wakapolres turun, speedboat meledak dan langsung terbakar. 5 menit setelah keluar, ada ledakan dan kobaran api di speedboat tersebut. Langsung tenggelam dan menenggelamkan beberapa orang, termasuk Benny Laos dan istri, juga juru kampanye, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.